Smile, an everlasting smile. A smile can bring you near to me. Don't ever let me find you gone, 'cause that would bring a tear to me. This world has lost its glory. Let's start a brand new story now, my love. Right now, there'll be no other time, and I can show you how, my love. Talk in everlasting words and dedicate them all to me. And I will treat you all my life. I'm here if you should call on me. And words are all I have to take your heart away. Assalamualaikum semua. Bertemu sekali lagi kepada segmen saya Cemplang Cemplung bersama DVS. Okey, terima kasih kerana yang sudi telah masuk sudi untuk menonton saya punya resepi apa hari ini. Maaf yang tak sabar tadi yang dah keluar kan, tak sabar menanti tunggu saya tu dah keluar tu. Minta maaf lah kan, kalau tak suka boleh get out, kalau suka okey boleh stay. Terima kasih, kita ada legend kita punya radio DJ daripada Malaysia, iaitu Tuan Richie Rajman, antara DJ yang hebatnya. Terima kasih kerana sudi menonton saya punya segmen Cemplang Cemplung. Tapi saya tak tahu kenapa pula di belakang background saya nampak gelap. Kenapa ni, macam mana tu? Mana aku nak adjust ni? Tadi saya dah postkan tempat saya punya okey, tu dah terang sikit. Tadi saya dah postkan tempat saya punya FB. Saya ada resepi yang luar biasa hari ni, okey. Sebenarnya resepi tu biasa-biasa saja, tapi mungkin kepada orang yang belum pernah makan, belum pernah cuba atau tengok tak nak cuba, jadi luar biasa lah kan. Seperti juga seperti saya punya keluarga. Keluarga saya tak makan pun benda ini. Jadi saya suka explore food as long as it's halal. Saya suka explore. Jadi saya ada idea semalam lepas pulang daripada solat Jumaat kan, saya singgah ke supermarket. Jadi saya ternampak benda ni kan, benda ni memang mahal, harga ni memang mahal. Jadi saya tak mampu beli yang mahal pasal dia ada grade A, grade ini. Jadi saya cuma ambil yang sederhana je sajalah yang saya mampu. Saya tak beli banyak pun, sikit pasal dia mahal. Tapi tekak ni teringin, dah lama saya tak makan. Kalau saya selalunya
saya makan tu kan, saya akan beli, saya akan pergi ke restoran, selalu ada menu dia, ada menu. Okey, kalau awak nak tahu apa dia, setia menanti, sila share video saya kalau sudi. Biar saya baca, sebelum saya mulakan, saya baca apa-apa tadi yang dah ada komen dah masuk sini. Terima kasih kerana menonton. Mama Alois kata, "Wow, masak apa tu? Masak benda awak tak makan lah." Okey, Rahim Rose kata, "Selamat tengah hari Diva." Okey, selamat tengah hari. Nami Dori kata, "Wuhu." Saya akan berkomunikasi kepada anda yang yang komen pada saya saja. Dan kepada yang telah masuk menonton, terima kasih kerana menonton. Kalau siapa yang sudah terlepas ni nanti, sebelum saya privatekan. Sebab tu kalau saya punya live telecast, selalunya baiknya tengok. Sebab saya tak akan simpan, saya akan private. Jadi terpulang lah, jangan mengamuk. Yang ada kata tak dapat tengok, saya dah post awal-awal, kasih tahu eh. Yang ada masa tu tengok-tengok. AJ Lim kata, "Assalamualaikum Divya, selamat tengah hari." Terima kasih, selamat tengah hari tu YouTube. Leoras kata, Leoras Rufa kata, "Assalamualaikum Viv, saya share, tak sempat nak tengok." Oh, share dulu boleh, tak kisah. Saya akan tutup dalam, saya akan open selama 2 hari, okay. Share je, share. Okay, betul lah kalau dia cakap, Leoras kata, kalau yang tak sempat tengok ni, sekarang share je dulu. Jadi nanti malam ke atau apa kan, bila ada masa, boleh tengok. Okay, tak kisah. Okay, ini kita punya chef hebat ni, Rita AB. "Hello abang," dia kata, "buat cooking." Ini resepi yang aku pun tak pernah nampak kau masak, Rita. Jadi, ni hari aku nak try lah kan. Aku bukan nak try, nak masak. Jadi, untuk kita kongsi. Zarina Abdul Muttalib kata, "Vid nak masak apa tu?" Ayo, awak tunggu dulu, sabar dulu. Okey, nak kena tahu saya masak apa, awak kena tunggu sampai habis segmen saya. Ejinim kata, "Tak sabar sih." Okey, saya kasih hint aja dulu bahan-bahannya kan. Saya ada carrot. Ini dia carrot, carrot yang telah dihiris. Okey. Saya ada, senang aja bahan dia sebenarnya tumis, semua tumis saja. Saya tak ada blender pun. Saya ada bawang putih, saya ada, penting halia. Saya ada halia, banyak ni halia eh. Dia ala-ala makanan Cina gitulah. Dia ada, saya ada bawang Jepun eh. Bawang Jepun yang dipotong bulat. Saya ada cili-cili yang telah dihiris, okey. Semuanya, cemplang-cemplung saya tak ada. Saya ada tepung jagung. Awak apa ni? Awak teka lah saya nak masak apa. Itu Asia Samuri. Okey, Kak As ni saya tadi jumpa di tempat masak. Dia kata, saya kata saya nak buat cemplang-cemplung. Saya kata nanti saya nak masak, awak tengoklah. Dia dah masuk pun dia. Dia cakap dia tengah beli apa tu, beli bahan-bahan dia nak masak ikan tenggiri tengah hari ni. Awak masak apa tengah hari ni? Tu share dengan kita semua. Ikan tenggiri goreng masak kicap. Si Kak As kata, saya cakap saya nak buat resepi ni, resepi apa tu, orang kata lain lah hari ni, lain daripada yang lain, tak seperti biasa. Tak ramai orang makan benda ni, tapi kalau dah tengok tu nak cuba, why not kan? Tapi Kak Asia kata dia berani cuba. Okey lah, insyaAllah kalau masak nanti, okey saya kasih lah. Kak Asia ni, Kak As ni jiran saya. Okey, kita ada ini, kita ada lotus seed. Tengok, saya suka lotus seed tau. Lotus seed ni kan, dia banyak asiat ni jugalah, jadi saya suka letak ini, masak ni saya letak lotus seed. Okay, dia lemak-lemak, ada pahit sikit. Saya ada kacang ni, kacang snow peas ni, rangup-rangup. Saya ada cendawan kan, masakan saya awak tahu mesti ada cendawan. Saya ada ini, daun bawang yang besar, leek. Senang aja, senang. Okay, saya punya makanan, saya punya resepi hari ini, okay. Dia sebenarnya berkhasiat. Resepinya berkhasiat. Dia sebenarnya, apa tu banyak kegunaan, kebaikan. Awak pun semua, bila sudah diproses makanan ni, bila sudah diproses, kadang-kadang awak beli dalam bentuk sapu, minyak, kan, minyak. Awak juga minum, tapi bila sudah diproses, okey? Jadi, ini dia punya bahan ni, saya tak nak tunjuk dulu, awak cuba teka, saya nak awak teka. Ini dia raw. Raw. Jadi dia segar. Saya tak mau beli banyak pasal mahal. Dia ada grade-grade dia. Jadi saya
buat syarat aja, saya nak share saya punya resepi ni. Saya buat syarat aja dan saya masak bersama sayur-sayuran. Jadi sedap kan, sedap ada dia punya. Yang ada orang tak reti makan, kadang-kadang awak pergi restoran pun awak tak tahu dia ada masak tu, campur benda tu. Tetapi sekarang awak kata awak kalau nampak benda ni tu awak tak makan. Tapi kalau dah masuk campur sayur-sayur tu, awak tak tahu, awak main bedal je. Okay, Shark Records kata salam bang, salam to you. Muhammad Alius kata saya tahu apa. Cuba teka lah kalau tahu apa. Cik Salma Albi dah masuk. Okay, saya nak awak teka apa benda tu. Dia berkhasiat, dia ubat. Sebenarnya dia menjadi ubat yang sungguh mujarab. Dan jika dimasak, dia akan menjadi lauk lah. Kita makan gitu, dia sangat-sangat berkhasiat untuk kita. Eva Wanda kata saya tak tahu eh. Kalau tepat awak cakap, nanti saya akan kasih tahu. Okay. Biasalah awak sebelum saya masak, tadi saya dah nyanyi yang lagu pertama. Saya nak mental sikit. Saya nak nyanyi sikit. Okay, lagu kedua untuk semua sebelum saya masak, okay? Cuba tekalah apa makanannya eh. Awak makan ke tak, awak tak makan? Lepas tu saya nak terus masak, pasal saya pun nak makan kan. Dia memang berkhasiat, dia ubat sebenarnya makanan ni. Yang ada memang tak makan, dia tengok pun dia geli sangat, geli-geli sangat. Kalau macam yang ada orang kata, orang suka makan belut kan. Yang ada orang tak makan belut, macam saya tengok belut tu saya geli sangat, saya pun tak makan. Jadi samalah juga benda ni, tapi sebenarnya dia ubat, dia ubat, dia sungguh berkhasiat. Jom kita mental sikit. Okay, sila share saya punya video kalau sedih. Masalah saya, background saya ni macam mana ni tak jelas. Hari demi hari betaku terima kata manis manja memuji jiwa. Semua yang ku terima jadi hanya jiwa. Di alam impianku kau yang satu. Surat yang diberi mengganti diri. Ku kucuk, ku simpan di taman hati. Seribu dugaan sinaris pujaan suratmu tetap di genggaman. Terkejut aku dari mimpi membisu tanpa kata. Dengan surat terakhir ku terima, air mata seru jatuh berderai. Surat yang terakhir hancur berkacai. Usai meminta izin perpisahan, rasa terliku mengharapkan. Lady Dori kata, oh wow, terlena sekejap bibir. Okay, share saja video kalau sudah. Pasti saya masak. Saya akan kasih tahu apa resipi saya. Yang sugi, yang sempat, yang tak, yang ada masa tu tengok-tengoklah kan. Kalau tidak share dulu, nanti awak boleh tengok kemudian. Kacau
terakhir ku terima air mata sedih jatuh berdarah. Surat yang terakhir hancur berkacai. Usahlah meminta izin perpisahan. Rasa pedih pilu mengharapkan. Alright, terima kasih kerana setia bersama saya. Seperti yang telah dijanjikan, saya akan mulakan masakan saya, okay? Okay, kepada siapa yang baru masuk, okay, resipi saya, saya buat last minute. Jadi, tak kisahlah. Saya repeat lagi ini, saya punya bantahan saya repeat. Saya ada cendawan, cendawan fresh punya mushroom. Saya ada leek, daun-daun yang besar. Saya ada, Priti Mesia kata, wah Abang Vivid. Okay, kita ada lotus seed. Ini lotus seed saya suka makan. Dia banyak berkhasiat lah. Pokoknya semua makanan ni, masakan ni ada berkhasiat. Kita ada snow peas, okay. Bahan utama nanti saya bilang awak Dia semuanya tumis-tumis saja, senang saja. Saya ada carrot, carrot yang telah diiris. Ini bahan tumisnya adalah bawang, ini bawang putih, cili merah, bawang jepun dan halia. Pentingnya halia masakan ni pentingnya halia. Okey, ini adalah sos dia. Saya ada black pepper sedikit saja saya gunakan. Saya ada oyster sauce, okey, oyster sauce. Kenapa background dia macam gini saya tak tahulah gelap. Agaknya silau. Kalau saya buat siang gini lah jadinya. Saya ada mushroom sauce. Mushroom sauce ni boleh dikopik. Sekejap buat Okay, saya ada mushroom sauce. Saya juga ada sesame oil, sesame oil. Dan saya ada kicap. Okay, masaknya senang. Hi Lily. Okay, very simple lah resipi saya. Saya cuba tutup tingkap saya ni, agaknya sinar dia punya silau lah. Ha. Jelas tak? Mungkin pantulan matahari kot. Okay. Little bit much better. I don't know how to do it. Okay, sekarang saya ada kuali. Cuba Nampak dah. Awak nampak tak? Nampak tak agak-agak? Jelas tak? Okay. Dah jelas tu. Okay? Tak apalah. Okay. Lily cakap makan. Okay, ini sekarang saya ada tepung jagung. Makanannya simple je Tepung jagung nanti saya buatkan. Okay, Wak, saya akan kasih tahu awak sekarang. Kan, apalah benda matahari ni kat belakang. Rimas tu lah aku. Okay, saya akan kasih tahu apa dia masakan saya. Okay. Tadi sebenarnya Eva Wanda tu teka betul. Eva Wanda kata, betul. Tadi dia teka timun laut sea cucumber. Okay. Awak kasih tahu saya, ada yang pernah makan atau geli nak makan ini sea cucumber? Ini sea cucumber ni sudah dipotong-potong. Pasal dia mahal. Harga dia mahal. Jadi saya ambil yang sederhana sajalah. Saya tak mampu nak beli banyak-banyak kan. Jadi saya saja je untuk buat resepi ni untuk masakkan dengan sayur-sayuran. Jadi kita share. Ini sebenarnya berkhasiat, sangat-sangat berkhasiat. Gamat laut ini, si cucumber atau kami panggil beronok atau beronok. Saya cakap kataan beronok, orang tak faham. Tapi itu adalah istilah kami, panggil dia beronok. Dia ada macam-macam nama, Indonesia pun ada nama. Tapi ini adalah gamat. Di Malaysia ini gamat. Gamatnya yang kita tahu selalu kita sapu, dia buat minyak, buat air, gel gamat. Tapi kali ini kita masak. Di restoran memang mahal kan? Ada. Tengok. Eva makan tak? Oh, dia geli nak makan, dia cakap. Katie kata saya makan yang murah-murah je. Ini sederhana je lah. Saya pun tak cakap saya tak mampu nak beli yang mahal. Pasal dia ada grade dia Dia banyak khasiat. Kalau kita ada luka-luka dalam badan ke atau apa, kita makan, masak. Okey, jadi resipi saya pada hari ini memang mak saya pun geli nak makan. Dia tak tahu makan. Jadi
saya makan untuk saya dan untuk tadi saya dah janji Kak As, dia kata dia nak cuba, tadi penjiran, dia nak cuba tadi. Jadi kita sedap awak bila kita dah masak dengan lauk-lauk ni, sedap. Awak tutup mata je lah. Saya macam saya tak, dulu kan saya tak tahu awak. Saya tak makan belut, saya geli sangat nak makan belut. Tetapi bila saya punya anak saudara, saya teringat saya punya anak saudara Lily tu dulu, kisah lama dah. Bila dia jemput saya ke Japanese restaurant, jadi benda tu tak nampak awak, dia panggil unagi kan. Dia hantar, dia orderkan saya. Bila saya makan sedap. Bila dia kata itu belut, saya dah nak muntah pun tak boleh awak. Tapi sedap lah pasal cara masak dia tu dah menyedapkan. Bila saya kita nampak bendanya tu, kita geli. Tapi sebenarnya khasiatnya banyak. Okay. Alright. Sila share video saya. Kita mulakan eh. Okey, kita panaskan kuali seperti biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tak nak dia terlalu... Kita masukkan minyak. Sila share video saya siapa yang sudi. Minta maaf kerana background dia punya apa tu? Dia punya cahaya matahari, pentulan matahari tak mengizinkan saya. Saya benci buat siang gini lah. Kita panaskan minyak. Okey, lihat kita masak. Kathy kata belut. Kau tak makan belut, aku tak makan belut. Tapi benda ni jadi sayuran ni sedap. Kita dah panaskan minyak. Sila share. Okey. Kita hari ni kita masak saya panggil beronok lah. Jadi unik sikit kan? Beronok bersos. Beronok sayuran goreng sayuran bersos. Okey. Kathy kata bersih dapur, nak makan pun selera. Pasal saya ada maid, wak. Tak gitu, saya memang gitu. Saya cakap awak, saya pantang kalau maid saya, saya nak masak kan. Nak sediakan bahan-bahan, saya tak suka berminyak atau apa. Kena siapkan semua gini-gini, dapur bersih. Kena bersih. Saya tak boleh gitu, bukan memang gitu. Memang saya gitulah apa nak cakap kan. Okay, Pretty Miss Miss Kira kata Abang Vivi boleh nyanyi lagu Warka Biru. Aduh, ya tak habis-habis. Itu hari lepas lah Warka Biru. Awak tak jelak ke? Okay, tak apa. Never mind. Kita put aside Warka Biru dulu. Itu nanti kalau kita ada masa. Kita masak dulu eh. Okay, ni minyak agaknya dah panas. Tengok Halia ni. Okay, kita boleh tumis. Kita tumis sekarang. Inilah bahan-bahannya. Saya masukkan Halia dulu. Tu dia, saya masukkan halia dan bawang Jepun. Saya tak nak masukkan bawang putih pasal takut nanti lekas hangus. Senang aja awak masak dia. Kalau yang tak belum cuba kan, nak cuba, then why not kan? Tapi awak ingatlah dia punya tu ada grade dia mahal ni, cucumber ni, gamat ni mahal. Jadi, apa yang termampulah kita beli sikit, kan? Bau halia dah naik. Sebab apa saya pakai halia? Sebab kalau kita masak makanan laut, kita mesti nak ada halia. Okey, sekarang saya masukkan bawang putih. Very simple saja, Wak. Are you all follow me? Sila share video saya. Kathy kata, same lah kita. Kalau dapur berselerak, boleh biol. Tak ada mood nak masak. Okey lah. Okey. Kita jangan tumis sampai hangus. Okey, ni agak-agak dia dah masak. Okey, ni dia punya sea cucumber ni, beronok. Beronok ni, yang saya telah rebus, saya suruh bibik rebus. Dengan halia dan bawang putih. Okey, kita bersihkan dia. Lepas tu kita rebus halia dan bawang putih. Kathy kata selain dari tu taruh apa channel. Tadi saya dah tunjukkan dia punya tu. Okey, kita masukkan beronok ni dulu. Oi, sedap wak. Kenyal-kenyal. Kathy, tadi saya dah tunjukkan. Kalau awak terlepas, nanti awak perlu balik. Awak tengok nanti terlepas ni. Tengok tu. Awak nampak tak beronok dia? Dia ada banyak-banyak grade. Saya ambil yang...
Saya ambil yang hitam. Nur Syarami kata masak apa tu? Okey, ni orang-orang semua baru masuk. Saya masak very unique. Hari ni saya masak beronok. Kalau tak tahu Nofia apa beronok, awak carilah. Tadi saya dah cakap sebut apa tu beronok. You all silakan kasi tahu Nofia. Yang ada orang tak makan kan, orang geli nak makan. Tapi sebenarnya tengok bau dia dah sedap, kita naik. Kau nak singgah sini ke? Jadi tester. Okay, Cathy kata ialah maybe terlepas. Okay, Alice kata beronok tu apa? Okay. Bagus tak soalan dia, beronok tu apa? Yang ada orang tak makan beronok ni. Dia mahal wak, mahal. Saya ambil yang sederhana je lah. Lepas tu saya tak pakai banyak. Saya pakai sikit aja. Saya masukkan cili. Saya letak air sikit. Pasal apa takut nanti dia hangus. Kita share lah wak. Kalau kat restoran tu, beronok tu kan. Mahal wak. Okey, semua dah start tanya apa tu. Pergilah tengok tadi, nanti playback lah. Awak, siapa-siapa yang dah dengar tadi beronok tu, share lah. Yang ada tak makan, geli-geli nak makan. Tapi awak tengok tu dia. Nanti saya masak jadi sedap. Okey, saya sudah tumiskan itu semua. Sekarang apa yang kita mahu. Saya masukkan oyster sauce. Kita masak beronok. Beronok ni khasiat dia, wak. Bibi jadi chef kat restoran lah. Beronok ni kan, wak. Kari panggil beronok. Tapi dia ada nama-nama yang lain. Khasiat ni memang bagus lah. Seperti saya, tadi saya dah terangkan. Dia punya khasiat. Sekarang kita masukkan ini cendawan sos. Mushroom sos. Mushroom sos saya lebihkan sikit. Bau dia dah naik. Saya letak sedikit lagi air. AJ Lim kata, awak Eva Wanda kata beronok tu. Okeylah, bacalah. Eva Wanda tu betul. Okey, AJ Lim kata beronok tu okey. Atau siapa yang terlepas, baca apa Eva Wanda dan AJ Lim kasih tahu. Pasal saya dah kasih tahu. Ini dia, tengok. Beronok saya. Tapi Eva kata dia tak makan, dia geli. Tapi sebenarnya sedap, wak. Ini adalah carrot, lobak merah. Saya akan masukkan. Simple aja lah. Kita share bersama. Hari ini saya punya makanan, masakan saya berkhasiat. Okay? Untuk ada-ada orang yang sakit dalam, luka-luka ke atau apa, bolehlah. Makan sambil menjadi ubat. Dia tak ada benda pun, wak. Dia kenyal-kenyal. Tu dia, carrot kita dah masukkan. Sekarang saya masukkan ini. Awak nampak tak ni bahan-bahan dia? Ini adalah daun bawang. Sedap lah, wak. Sihat. Leek. Saya masukkan leek dulu. Tengok, dah campur semua sayur-sayur dia. Kita dah tak nampak beronok dia. Jadi makanlah. Beronok dah tak nampak. Ini adalah ini lotus seed. Saya akan masukkan. Tengok tu awak ada lotus seed. Share video saya kalau sudi. Okey. Dah tak nampak pun beronok dia. Okey, sekarang kita masukkan apa? Saya masukkan kicap. Okey. Okey.
Itu dia, kita masak beronok goreng sayuran bersos. Okey. Ha, siapa yang tak tahu mana beronok tu, tadi saya dah terangkan. Sekarang kita masukkan ini dia, kacang. Dah nak siap pun, senang aja. Beronok dia dah hitam, kita last, kita masukkan cendawan. Mahal wak, saya beli sikit aja, harga ni mahal. Saya dah, dia dah rebus, lepas tu dia kecut kan. Sekarang kita masukkan, saya masukkan sedikit black pepper. Okey. Kita masukkan air. Ini tadi Kak As cakap dia tak betul ke, dia nak ni nak cuba. Saya jumpa dia buat basah jiran saya tu, Kak Asia. Dia kata dia berani, dia nak cuba. Tengok kita ada lotus seed, kita ada cendawan, kita ada beronok. Beronok ni kita punya main kan. Kita ada daun-daun besar. Oi, special kan mak? Saya akan masukkan garam secukup rasa. Di, ambil gula sikit. Dah pun nak masak wak, sedap sangat. Oi, rangup-rangup ni. Habis tu. Okey, Cathy Ash kata tu dia cendawan. Masuk gula. Okey. Siap. Saya masukkan sikit serbuk lada hitam kasar. Dan okey, sekarang ini ada nah. Biasalah tepung jagung. Kita masukkan sikit. Sekejap pun masak. Sedapnya beronok ni. Dia telah perlu pekat tapi kuat sikit. Okey. Masa untuk merasa. Kecilkan api sikit. Ini dia wak, resepi saya beronok. Okey. Beronok goreng sayuran. Saya rasa ini adalah beronoknya saya ambil. Awak nampak tak? Ini dia beronok. Ini dia beronoknya. Saya rasa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sila share video saya kalau sudi. Mantep. Mantep. Saya rasa lagi . Saya rasa saya tengok adik saya, saya ada legend Datuk Malik Rizwan in the house. Kalau dia masih ada, nanti saya akan tribute kan, nyanyikan lagu Datuk Malik Rizwan. Apa kata?
tribute to Datuk Malik Ridwan. Siapa-siapa kita lah Datuk. Bismillah. Saya rasa macam kurang pedas, tapi Kak Asia tu kata dia tak suka pedas, kan? Saya tambah lagi sikit. Okey, penghabisan, apa yang kita buat sekarang kan? Dah pun masak, wak. Kita taburkan minyak. Sedap, ya. Sedapnya. Kita masukkan minyak bijan. Okey, done. Itu adalah resipi kita pada hari ini. Kita tutup. Ini dia. Beronok sayuran goreng berkuah. Okey? Beronok sayuran goreng bersos. Sedap, wak. Saya sudah tunaikan resepi saya. Terima kasih kerana berkongsi saya punya resepi. Inilah ada resepi beronok. Sedap, wak. Sedap sangat. Dah tak nampak pun beronok dia kan? Yang geli nak makan tu kan? Yang geli nak makan. Dia dah campur dengan sayuran. Dah tak nampak pun. Jadi awak makan, awak ingat awak ambil sayur-sayur je. Kita tak payahlah susah-susah nak makan. Boleh makan dengan nasi kan, dan juga boleh begitu. Saya pun dah tak nampak beronok dia, wak, pasal dia warna dia pun hitam gelap, tapi ada lah pak atas tu. Awak makan, awak jangan fikir pun bukan. Kalau awak fikir pun bukan, awak geli kan. Ini dia resipi saya. Okey, dah siap pun. Yang sedang berasa, awak nampak tak beronok dia yang hitam-hitam kat atas tu? Ini adalah beronok atau dengan namanya sebenarnya si cucumber atau gamat. Gamat goreng sayuran bersos. Okey, gamat goreng sayuran bersos. Gamat ni banyak khasiatnya, ya. Kita nak kena tahu masak bagaimana caranya untuk menyedapkan dia lagi. Okey, memang banyak khasiat. Kalau kita selalu gunakan minyak gamat, air gamat minum. Ini kita buat masak lah. Sedap. Cuba. Kalau yang geli tu kan, tak pernah makan, cuba. Dia ada macam-macam grade. Awak kalau nak cuba pertama kali, tak payah beli yang grade yang mahal sangat. Okey, sederhana. Saya dah ajar awak macam mana ni. Sedap dengan cendawannya ada. Dengan apa tu, biji lotus ada. Okey. Ada apa lagi kat dalam sini? Kita ada macam-macam makanan yang sihat kat sini. Okey, terima kasih kerana sudi menonton saya punya cemplang-cemplung kali ini. Seperti biasa kan, kita akan apa permintaan tadi. Okay, saya tadi nampak Datuk Malik Ridwan. So saya macam nak pay tribute pada dia. Saya nampak dia masuk, tapi saya tak tahu kalau dia masih ada. Saya tengok mana Malik Ridwan punya lagu. Kalau ada kat sini, saya pun nak nyanyikan lah. Paya memang saya minat Datuk Malik Ridwan punya lagu dari saya kecil-kecil dulu. Okey, lagu ni saya minat. Tak apalah, Datuk Malik Ridwan ada sana ke tak ada sana ke, kita nyanyi je lah, wak. Kita suka-suka, saya dah tunjukkan. Nanti saya akan buat video, saya akan makan saya punya resepi. Okay, sekarang saya nak nyanyikan lagu Datuk Malik Ridwan. Mungkin lagu ini membawa kenangan kepada awak-awak semua pada waktu zaman 80-an. Yang lahir pada tahun 80-an, okey? Ini dia. Okey, kita akan nyanyikan lagu ini. Cuba teka lagu apa. Jom, kita nyanyi tribute to Malik Ridwan, alright? Katie kata resepi ni bagus untuk orang yang lepas bersalin. Jom, kita nyanyi tribute to Datuk Malik Ridwan. Kerana tadi dia, saya nampak, dia lalu. Tiap hari melintas di sini, ku harapkan dapat memandangmu. Sayangnya, engkau persis tak peduli, akulah seorang merindu. Jeling, jeling kau tidak berpaling, senyum diberi tiada balas.
berakhir. Berakhirlah terhenduk, berenang-berenang ke ketepian. Bersakit, yang ku sakit dahulu, bersenang denganmu kemudian. Kelip, kelip ku sangkakan api, sinar mentari membawa cahaya. Kau hilang, gaib sangka kau ku benci, kiranya sengaja nak menduga. Yang baru masuk tu kan, nanti awak boleh replay balik saya video kerana sebelum saya letak private, okay? Then yang sudah masuk dan setia yang dari tadi tu, terima kasih banyak-banyak. Tiap hari melintas di sini, ku harapkan dapat memandangmu. Sayangnya engkau persis tak peduli, akulah seorang penunggu. Jeling, jeling kau tidak berpaling, senyum diberi tiada balasan. Sikapmu sayang membuatku resin, ku turut hati merana badan. Berakhir, berakhirlah kegumu, berenang-berenang ku ke tepian. Bersakit, yang ku sakit dahulu, bersenang denganmu kemudian. Kelip, kelip ku sangkakan api, sinar mentari membawa cahaya. Kau hilang, gaib sangkakan ku benci, kiranya sengaja nak menduga. Okeylah, yang baru masuk tu, terima kasihlah. Saya dah lagi tadi buat cemplung-cemplung saya. Saya tadi nyanyi lagu ni kan, saya pay tribute tu Datuk Melik Rizwan. Kerana saya nampak, walaupun dia tak tegur, tak siapa saya, tapi saya nampak dia in the house, okay? Alright, kita baca sikit lah sebelum kita tutup. Okay, Abang Wanda kata klik-klik kusangkakan api, betul. Yati Hayati Yusof kata, assalamualaikum Abang Vivid, seronok masak nampak sedap. Okey, siapa yang terlepas pandang baru masuk, apa resipi saya nanti awak replay balik eh. Saya punya makanan ni very unique, tak ramai yang makan tapi dia adalah khasiat, dia adalah ubat. Okey. Okey, Mas Syukri kata assalamualaikum Vid, lagu best lah, lagu kenangan lama tu. Yati kata lagu best. Okey. Lagu best Miss suka. Okeylah. Dengan gitu, saya nak tunjukkan lagi ni, nak masakan saya. Alright, ini beronok goreng sayuran bersos. Okay, saya nak hantar kat rumah Kak As. Pasal tadi dia kata dia berani nak cuba. Okay, sekejap lagi Kak As, saya akan hantar. Kita makan dengan ni, okay? Dengan itu, terima kasih kerana menonton. Maaf dipinta jika ada kesilapan. Bertemu lagi kita di lain segmen saya jika saya ada idea resepi baru saya. Saya teringin sangat. Saya dah ada idea untuk membuat resepi tempoyak. Ikan goreng tempoyak. Macam mana tu? Kan? Ikan goreng tempoyak. Tapi saya rasa memang akan menyedapkan siapa yang makan tempoyak tu. Because I have an idea macam mana nak buat ikan tu menggunakan tempoyak akan menjadi sedap dan kelainan. Okay? Dengan itu, terima kasih. Sila share video saya. Terima kasih menonton. I love you all. Bye.